Pertanyaan, dalam daur nitrogen, bakteri yang dapat menambat nitrogen bebas pada akar leguminosae adalah? Mari kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita harus mengetahui pengertian dari daur nitrogen. Apa sih daur nitrogen itu? Jadi, daur nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lainnya. Nah, tahapan dari daur nitrogen itu ada tiga. Yang pertama yaitu fiksasi, di mana fiksasi yaitu mengubah nitrogen menjadi amoniak. Yang kedua yaitu nitrifikasi, di mana amonia diubah menjadi nitrat. Yang ketiga yaitu asimilasi. Nah, bakteri yang berperan dalam proses fiksasi biasanya bakteri pada akar tanaman polongan atau disebut leguminosae atau bakteri rhizobium. Sehingga berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam daur nitrogen, bakteri yang dapat menambat nitrogen bebas pada akar leguminosae adalah rhizobium. Karena bakteri rhizobium merupakan mikroba tanah yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara menjadi amonia, yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga jawabannya adalah A.